dasar itu sekaligus olahraga. Tapi seru. Iya betul. Puas hati juga karena iya. Belinya milih sendiri. Dan biasanya kalau di pasar lebih seger tau iya. Dibandingin kalau kita beli di supermarket. Dan lebih ada seninya karena ada tawar-menawar. Oke, Ibu Pintar ini kita habis beli banyak sayuran, daging juga. Tahu. Yes, pokoknya ya makanan-makanan simpel yang pasti harus ada sih bahan-bahannya di rumah. Dan ini kita udah beli bahan-bahannya dan mau kasih beberapa tips gimana caranya nyimpen daging dulu daging, ya. Daging dulu. Ini kita. Jadi sebenarnya caranya gampang banget. Ini kalau misalnya emang mau dimasukin ke freezer, jangan langsung dimasukin ke freezer dan jangan dicuci. Kalau aku biasanya ini kan udah dipotong-potong nih. Kalau udah dipotong-potong kayak gini, biasanya aku plastikin sesuai ukuran yang biasa aku pakai. Jadi misalnya, ukurannya berapa misalnya buat bikin sup? Iya, buat bikin apa ya. Dan diplastikin satu-satu jadi gampang. Nah, Ibu Pintar, jika kita mau menyimpan daging segar ke dalam freezer, sebaiknya jangan dicuci terlebih dahulu ya. Karena dikhawatirkan jika daging tersebut dicuci, bakteri yang terdapat di dalam air akan masuk ke dalam pori-pori daging yang akan menyebabkan kualitasnya menjadi rusak. Dan lama-kelamaan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lebih baik jika kita ingin mencuci daging, dilakukan ketika akan mengolahnya. Kalau ini buat Alia, nah ini yang banyak yang buat kita gitu. Oh, jadi ada beberapa size. Jadi nggak harus yang didiamin terus. Aduh ternyata kebanyakan dibalikin lagi ke kulkas. Terus kalau gitu. Kayak gini kan lebih praktis ya. Nggak harus motong-motong lagi. Yes, gitu jadi kan. Dari awal kita udah siapin prepare gitu. Ini sih cara kalau daging. Nah kalau misalnya sayur ada banyak macamnya nih. Kita mulai dari daun seledri. Dan seledri ini cara simpannya sebenarnya gampang. Ini ada dua caranya. Antara mau dipotong akarnya, kita contoh beberapa aja langsung. Potong ujungnya. Biasanya dicuci. Soalnya ini udah dicuci dulu biasanya aku cuci di sini. Udah lagi, terus langsung dimasukin ke wadah yang udah ada airnya. Nah, terus habis itu di wrapping kan? Wrapping daunnya, bikin prakarya kita. Oke, jadi bisa lebih hemat juga ya. Yes. Terus kalau enggak ya paling gampang itu pakai koran. Koran diapa ini? Lapisin koran. Ini cara gampang. Oke, udah jelas ya. Daun seledri. Nah. Kita beresin dulu, abis ini kita masih ada tips lain lagi. Tips apa kira-kira? Nah sekarang kan lagi musim pancaroba nih. Yes. Tips ini aja deh, menjaga kesehatan supaya stamina kita terjaga kalau lagi hujan. Oh boleh banget. Punya kan? Tips? Punya dong. Oh, Oke, kita beres-beres dulu ya Ibu Pintar. Len, sekarang kan lagi musim hujan. Betul. Kamu biasanya kalau lagi musim hujan suka bikin apa sih di rumah buat supaya jaga stamina Kak Ruben, anak-anak, atau kamu juga? Gitu jadi kan? Ini aku ada tips membuat minuman tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh. Apaan tuh? Nah caranya gampang banget. Siapkan satu gelas isi air hangat. Nih. Air panas. Air panas. Terus? Lalu masukkan teh celup hijau. Tehnya hijau. Bisa bisa teh yang lain atau mesti teh hijau? Bisa teh yang lain. Teh hijau. Tapi kan kalau misalnya teh hijau itu kan lebih ada detoxnya apa gitu kan. Jadi teh hijau. Terus gampang banget. Habis itu masukkan 1 sendok madu. Oke. Ya. Lalu tambahkan kayu manis. Nah, minuman ini bermanfaat untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan virus. Jadi ini bagus banget. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Jadi jangan pakai obat terus. Jadi kalau misalnya udah mulai sakit, pakai bahan-bahan herbal dulu. Terus kalau misalnya udah terlanjur kena flu, gimana dong? Nah, ada lagi nih tips berikutnya. Kalau misalnya emang udah terlanjur kena flu, jadi kita juga ada ramuannya pakai lemon. Lemonnya biasanya kalau diginiin itu dia akan lebih juicy. Jadi sebelum dipotong itu supaya dia lebih keluar ya airnya ya. Dia akan lebih juicy. Ya.
sama, siapkan segelas air hangat. Bapak, nanti ini dihitung ya, berapa ya? Ini kasir ya ceritanya ya. Sama juga ditambahin 1 sendok madu. Madu ini benar-benar baik banget khasiat dan manfaatnya. Iya. Terus ditambahin perasan lemon. Buang dulu bijinya. Madu juga bisa nyembuhin penyakit demam loh. Oh iya. Nah, biasanya aku kalau misalnya sakit dikasih madu sama telur. Iya benar-benar kalau misalnya sama telur. Tapi kan kalau telurnya hanya pada, kuningnya aja. Iya, tapi kan ada orang yang kadang enggak suka ya, amis atau apa gitu. Itu kan benar-benar keluarnya jadi lebih banyak gitu dia. Langsung diminum. Ini minuman ini bermanfaat untuk meringankan gejala dahak. Jadi gampang banget caranya, minumlah 2-3 kali sehari. Bisa juga buat infus water jadinya. Iya, betul. Aku sih favoritnya ini deh. Kalau aku suka yang ini karena dia ada teh-tehnya dan sama ada kayu manis ya. Yes, jadi ada aromanya. Ada aroma enaknya. Nah, tadi kan kita udah ngasih banyak tips tentang gimana cara nyimpen daging, cara bikin minuman herbal yang bagus banget buat kesehatan. Itu bisa dicoba langsung di rumah ya. Karena bahannya gampang banget. Yeah. Nah, setelah ini masih banyak tips-tips lainnya. Pokoknya ibu yang pintar selalu nonton Ibu Pintar. Dulu ya. Kamu lagi musim hujan nih. Iya ya. Identik dengan banyak nyamuk ya. Banyak nyamuk. Nah kalau kamu di rumah diapain sih supaya anak-anak tuh aman banget dari nyamuk?